Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam sore kali ini saya akan memberikan beberapa variasi latihan otot bahu dengan pipa paralon. Nah, di video kemarin saya telah memberikan latihan dada dengan pipa ini. Nah, oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like-nya, komen juga, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Jadi ketika saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan info-info dari saya. Oke, langsung saja kita masuk ke gerakannya. Oke teman-teman, untuk gerakan yang pertama, gerakan pick push up. Nah, jadi gerakannya seperti angka 7 ya. Oke, kita coba sebanyak 10 kali. Oke, sasaran latihannya adalah otot bahu ya, teman-teman. Mentok lurus juga ya. 8 9 10. Oke. Itu untuk gerakan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke gerakan yang kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk gerakan yang kedua seperti ini. Oke. Seperti lemon, seperti berlian. Ini 3 ya. Seperti ini. Ambil napas, buang napas. Rasakan di bahu ya teman-teman. 3 9. Oke, itu untuk gerakan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke gerakan yang terakhir, teman-teman. Teman-teman, ini untuk gerakan yang terakhir. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lakukan juga 10 kali, teman-teman. Usahakan turunnya harus habis ya. Nah, habis. Ini sangat terasa sekali di bahu. 3 4 5 6 Usahakan turunnya pelan. Tariknya eksplosif ya. 9 Nah, jadi jika teman-teman tidak bisa full, teman-teman bisa push up kayak cewek ya. Nah, jadi seperti ini, tempat dari samping ya. Oke, nah ini jadi agak sedikit mudah. Oke, nah seperti ini ya. 1 2 Nah, jadi baru bisa teman-teman gerakan full tadi. Oke, jadi cukup sekian saya kira untuk video kali ini. Kita tadi latihan bahu dengan pipa paralon. Nah, jadi pipa ini harganya sekitar Rp30.000 ya. Bisa teman-teman dapatkan di toko online ataupun bisa buat sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa di like-nya, komen juga di bawah, dan subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.